kalau kau datang ke kuburan almarhum bapakmu, kalau kau boleh buka jenazahnya itu ada air mata. Kenapa dia menangis? Karena kau tak perhatikan anak-anaknya. Kau tak lihat saudaramu. Semua orang tua sebelum mati, apa pesannya? Nah, kau jangan lupa adik-adikmu. Kau jangan lupa empokmu. Kau jangan lupa itu adikmu. Masya Allah. Kita memang dengan istri, kita memang dengan anak-anak, beban juga bagi kita. Tapi jangan lupa, perhatikan saudaramu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba, kerabatmu. Setelah itu baru Allah menyebutkan al-yatama wal masakin, anak yatim, fakir miskin. Itu urutan berikutnya. Betul mereka lambang sosial dalam Islam. Tapi selesaikan dulu saudara kandung. Apalagi anak saudara kandungmu itu, saudara kandungmu sudah tiada. Berarti anaknya yatim. Masya Allah. Itu dia.